Dengan menawarkan jurusan perawatan mesin pesawat, membuat SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang dapat mencetak teknisi pesawat yang handal. Menurut Ah Yahudin, Wakil Kurikulum SMK Penerbangan Sriwijaya Palembang mengatakan, pihak sekolah menawarkan dua jurusan untuk siswanya, yakni jurusan teknisi pesawat dan perjalanan wisata. Dari minat siswa kebanyakan memilih jurusan teknisi pesawat, namun untuk jurusan ini, pihak sekolah melakukan MOU dengan BLPT Sumsel dan STPI Curug Tangerang untuk praktek kerja lapangan. Pengembangan kurikulum ya, kita adakan praktikum mesin di BLPT anak-anak ini 4 kali seminggu. Sudah itu nanti diadakan PBL di Curug Tangerang yang sekolah penerbangan. Nopri, salah satu siswa penerbangan Sriwijaya Palembang, sengaja memilih jurusan teknisi pesawat karena penasaran selama ini kebanyakan SMK mempelajari mesin kendaraan bermotor. Menurutnya, mempelajari mesin pesawat tidaklah mudah karena banyak komponen yang harus dihafal dan dirakit ulang. Saya ingin mengenal lebih dalam dunia penerbangan. Pelajarannya susah nggak? Pelajarannya tuh agak susah kak, tapi karena bimbingan guru jadi mudah. Tim Liputan Sriwijaya TV.